Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bersama saya, Hana Tua Marina, mari kita ikuti Weekly News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah raya minggu tanggal 27 Juli 2014. Ibadah raya kali ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Dikarenakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka ibadah raya Suropati 2 pada tanggal 20 Juli, 27 Juli, dan 3 Agustus 2014 digabungkan dengan ibadah raya Suropati 1 bertempat di Men Armet 1, Jalan Panglima Sudirman nomor 14 Rampal Malang. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi, ibadah kedua pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Hadirilah ibadah doa malam mujizat yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di Menara 1 Jalan Panglima Sudirman nomor 14 Rampal Malang. Biarlah kita hidup dalam unity siang dan malam sehingga hidup kita penuh dengan urapan Tuhan. Kami juga mengundang kepada seluruh jemaat GBI Suropati untuk bergabung dalam ibadah doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang bertempat di Sekretariat Gereja GBI Suropati di Jalan Raya Langsep nomor 30 Malang. Shalom Lifers, bagi kalian yang berjiwa muda, kami mengundang kalian untuk hadir dalam ibadah pemuda GBI Suropati yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di Sekretariat GBI Suropati di Jalan Raya Langsep nomor 30. See you guys! Demikianlah Weekly News untuk minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, saudara dapat melihat di Warta Gereja Sepekan atau menghubungi Sekretariat Gereja kami di nomor telepon 327000. Saudara juga dapat melihat di website kami di www.gbisuropatimalang.com atau Facebook kami di gbisuropatimalang@facebook.com. Bersama saya, Hana Tua Marina, tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.